Ini sopo? Mesti kalian di masjid sini. Lek dalil si An ono anjen. Iya, dalil si A ono. Terus sing main musik sopo kon ngarani aku si A iku? Lho. Eh ini. Video no sik gak mok kene sampean. Nggih. Licik sampean gak ngene. Nggih. Nggih, monggo-monggo, Pak. Musik yo masjid. Napa di sini napa? Merah kiri apa maksudnya? Loh, ini mau membuat kerusakan ini. Oke. Gimana, Pak? Jaremu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, Kak, jaremu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar kok musiknya masjid mungkar ya jaremu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu enggak ada. Loh, nah jaremu mungkar ya musiknya. Ini yang ini loh, yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wis. Geng. Gih, Pak. Iya, enggak, Pak. Mungkar kok. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau enggak mungkar hujahmu apa? Oh, ini kegiatan musik sunah, wajib. Di agama cuma dua, sunah sama wajib. Enggak ada lagi. Pak, ini marah-marah, Pak. Masjid itu punya orang muslim. Enggak saya, enggak orang Amerika punya hak di sini. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. Tahu aku. Ini masjidnya perumahan. Awakmu dok ini pendatang. Perumahan enggak ada ormas masuk masjid. Iya kan? Enggak boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Loh, memang enggak ada ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Loh, ini jamaah. Jamaah ini. Jamaah mana? Jamaahnya si A. Ini remaja kene, remaja masjid kene. Saya enggak peduli, saya bukan orang sini, ada sini. Justru ini saya depan. Loh, justru aku duduk wong kene, aku gaya-gaya ngene kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Saya enggak tanya kamu, saya ini. Oh, aku ya wong jobo. Lucu kamu. Lucu. Okay, ayo, ayo kamu. Ngale. Ini bahaya. Lo kamu kan main musik di luar. Di marah mah. Main musik di masjid. Iya, debatnya di luar nanti, di luar. Kalau enggak kirim, diam enggak mau. Ini kok larang sopo? Eh, namur. Namur. Wis. Wis di sini mau nonton berarti. Silakan main aja. Teman-temannya, nunggu teman-temannya ya, wis. Jangan main.